dalam konteks Bahagia Lumut, syarat hari ini berjalan dalam keadaan yang baik dan teratur, dan saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada pihak jawatankuasa pemilihan bahagian, dan tidak ada masalah besar. Dan biasalah dalam saat-saat akhir, kerana kali ini adalah musim pemilihan, dan tentunya masing-masing ingin mencuba sehingga di saat akhir itu biasa. Tapi secara keseluruhannya saya lihat jalanan mesyuarat untuk Bahagia Lumut, dan saya, kalau trend ini berlaku di seluruh negeri Perak, maka saya menjangkakan bahawa kita tidak akan ada banyak masalah dari segi kelicinan perjalanan dan juga proses pengundian yang dilakukan, dan ini memberikan satu gambaran yang baik kepada kita. Dan sekiranya ada kelemahan-kelemahan yang berlaku, mungkin itu akan kita perbetulkan di masa akan datang, kerana dia merupakan proses pemilihan kali pertama sebegini besar, ya, dan melibatkan sejumlah perwakilan majlis setinggi yang ramai yang perlu dipilih, mungkin masa yang sedikit diberi tumpuan oleh perwakilan untuk memilih calon-calon mereka. Jadi, tapi dalam konteks Bahagia Lumut, saya lihat semuanya berjalan dengan lancar.